Izinkan saya pertama-tama menyampaikan simpati dan rasa timbah yang dalam atas keadaan yang terjadi di Pulau Rempang kemarin tanggal 7 September dan kemudian disusul lagi kejadian yang lebih tragis lagi di Batam pada tanggal 11 September. Sebenarnya penggusuran paksa itu menurut standar HAM internasional dapat dibenarkan apabila memenuhi kriteria. Pertama, penggusuran itu dibenarkan oleh undang-undang. Jadi tidak boleh hanya keinginan bupati, keinginan menteri, atau keinginan pihak manapun. Jadi harus didasari oleh undang-undang yang mengikat. Itu pertama. Yang kedua, penggusuran itu harus dipastikan bahwa yang digusur itu taraf kehidupannya lebih baik, lebih sejahtera, gitu ya. Lebih menguntungkan dari pihak yang digusur. Jadi tidak boleh dia semakin sengsara. Yang ketiga, sebelum dia digusur, ada kesepakatan dari pihak yang mau digusur dan pihak yang menggusur. Jadi otoritas pemerintah itu memastikan kompensasi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak, gitu ya. Itu sebelum dilakukan penggusuran. Jadi tidak boleh tiba-tiba langsung digusur. Itu aturan yang harus dipenuhi, ya. Jadi ada juga kepastian seluruh proses yang dialami ini nanti ada rehabilitasi yang menguntungkan, gitu. Mengapa ini dilihat sebagai persoalan khusus oleh Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa? Karena ada sejumlah instrumen hukum internasional yang dijadikan acuan melihat kasus penggusuran paksa itu. Saya ingin merujuk pertama, ada namanya Basic Principles and Guidelines on Development-Based Eviction and Displacement. Itu diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2009. Mengapa penggusuran paksa itu disebut pelanggaran HAM berat, gitu ya? Di sini didefinisikan bahwa penggusuran paksa constitute gross violation of a range of international recognized human rights, including the human right to educate, housing, food, water, health, education, work, security of the person, security of the home, freedom from cruel, inhuman, and degrading treatment and freedom of movement. Karena menggusur itu terkait dengan begitu banyak hak dasar. Bayangkan kalau orang dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, gitu. Pekerjaannya terganggu, anaknya sekolah terganggu, belum tentu bisa beradaptasi di tempat baru, begitu ya. Jadi bisa segala macam dampaknya. Jadi disebutlah dia pelanggaran HAM berat, karena terkait dengan seluruh persoalan hak-hak dasarnya ketika itu orang digusur. Yang kedua, di sini lagi disebut ya, ini di fact sheet nomor 25 ini diadopsi lagi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2014. Disebut lagi di sini penggusuran paksa violate, gitu ya. Directly and indirectly, langsung atau tidak langsung, the full spectrum of civil, cultural, economic, political, and social right inherent in international instrument. Jadi semua ketentuan-ketentuan hukum HAM internasional, hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak budaya, segala macam itu dilanggar. Jadi tidak boleh diabaikan ketentuan-ketentuan internasional ini. Dan kalau ini dilakukan,
senegara itu bisa menjadi common enemy oleh masyarakat internasional. Karena paradigma HAM internasional itu bergeser dari national security, keamanan satu negara, berpindah menjadi humankind security, keamanan manusianya. Dia harus hidup, menjalani kehidupan umat manusia itu dengan aman. Jadi jangan sampai ada perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi. Begitu juga lihat, kalau kita lihat Undang-Undang nomor 26, itu jelas sekali di situ ya. Kalau dilakukan penggusuran paksa, ya, ada eksodus massal, kehilangan tempat tinggal gitu ya. Ini dinilai sama dengan genosida. Jadi bisa orang itu seenaknya nanti tidak jelas kehidupannya setelah digusur. Dan juga disebut di sini ada crimes against humanity. Jadi ini kejahatan atas kemanusiaan. Ya, ini luar biasa. Di undang-undang kita sendiri juga ini tidak, undang-undang pengadilan HAM nomor 26 tahun 2000 di situ. Nah, kalau mereka ini dipindahkan, dipaksa digusur gitu ya, lalu kelompok masyarakat Melayu di sana digusur, ini tidak boleh lalu kemudian digantikan oleh etnis lain, ya, misalnya etnis Melayu, suku laut gitu ya, setelah kosong lalu ada pendatang baru. Itu dijelas sekali di prinsip di HAM internasional seperti ini. Sama dengan kalau misalnya orang Betawi ya harus tinggalkan semua Jakarta lalu diganti misalnya etnis dari mana gitu, itu nggak bisa, dari Cina itu nggak boleh itu. Misalnya orang Bugis misalnya tidak boleh tinggal di kampungnya di Sulawesi Selatan gitu, nggak bisa lalu diganti lagi misalnya dari Cina, nggak boleh gitu kan ya. Itu begitu. Jadi kalau Pulau Rempang ini ya digusur gitu, tidak boleh, harus tetap diperhatikan entitasnya di situ ya. Nah, ini lagi menarik ya, kalau kita perhatikan ini yang terakhir. Sekiranya nanti mereka ini sudah digusur gitu ya, itu panjang lagi ketentuan-ketentuan yang diatur di mekanisme internasional ini ya. Pertama, kalau misalnya orang itu menggusur, tidak boleh menggunakan simbol-simbol kekuasaan. Misalnya pakai pentungan, ya Satpol PP, pakai senjata, pakai apa macam-macam. Bahkan dilarang pakai seragam begitu. Karena yang dihadapi ini bukan musuh, cuma orang miskin. Jadi tidak boleh pakai panser gitu ya, enggak boleh. Jadi dia dilihat sebagai manusia. Kalau tuh menggusur harus dilihat orang yang digusur ini sebagai manusia, human dignity. Jadi apalagi kalau menggunakan gas air mata, water cannon, tidak boleh. Karena ini kita tidak perang, cuma menghadapi orang yang miskin, yang sulit hidupnya. Apalagi di sana Pulau Rempang kan nelayan, masa mau dibawakan laras panjang itu? Ini orang miskin, mau diapakan? Ini kita tidak perang, gitu ya. Yang kedua, tidak boleh melakukan penggusuran kalau cuaca tidak memungkinkan, misalnya hujan lebat, banjir, ya kan, banyak asap begitu. Tidak boleh juga dilakukan penggusuran kalau musim ujian, karena anak-anak terganggu untuk sekolah. Kalau penggusuran itu dilakukan dekat sekolah, itu sudah melampaui batas-batas kepatutan. Sampai kemarin di Pulau Rempang itu ada 10 anak SMP yang dilarikan ke rumah sakit dan seorang guru, jadi 11 orang korban gitu. Itu tidak dibenarkan dengan ketentuan internasional gitu ya. Tidak boleh juga dilakukan pada saat hari raya misalnya ya. Misalnya orang mau pergi lebaran tiba-tiba rumahnya digusur. Mau upacara 17-an digusur. Sekiranya ini perlu disosialisasikan ke Satpol-Satpol PP yang suka menggusur atau siapapun ya aparat itu, supaya tahu
Saya pernah kasus penggusuran itu dilakukan di Makassar, saya ingat waktu saya masih di Komnas HAM, dilakukan subuh-subuh pada saat orang tidur, digusur itu rumahnya. Itu enggak boleh. Jadi orang yang melakukan penggusuran itu siapapun, itu tetap harus menghargai bahwa yang digusur itu adalah manusia yang harus dijunjung tinggi harkat dan martabatnya gitu. Jangan diancam begitu ya. Itulah indahnya kita negara yang berpaham Pancasila. Just and civilized humanity. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu jauh lebih indah dibanding nilai-nilai universal HAM. Jadi kalau ada yang melanggar ketentuan-ketentuan internasional ini, sama dia juga mengkhianati Pancasila. Yang melakukan penggusuran yang tidak memenuhi standar tadi, itu adalah orang-orang yang tidak Pancasilais. Penggusuran yang tidak memperhatikan seperti itu hanya dilakukan di negara-negara yang berhaluan politik komunis. Seperti yang dilakukan pada pembantaian mahasiswa di lapangan terbuka Tiananmen Beijing gitu ya. Bagi negara yang menganut paham Pancasila itu tidak sepatutnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi. Itu tiga hal itu Bang Ersun.